Sudarlun, pembangunan jalan tol Sumatera di kawasan Blang Bintang Aceh Besar hingga Kamis 10 Januari 2019 panjang jalan tol yang akan dilakukan ke tahap konstruksi yaitu 26 km lebih dari 48% lahan yang sudah dibebaskan pada area Sibance 1. Saat tim Serambi TV meninjau pada Kamis 10 Januari 2019, tampak para pekerja sedang mengerjakan pembangunan mes untuk pekerja dan sedang dilakukan land clearing di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Di Aceh ada beberapa proyek yang strategis nasional termasuk Jalan Tol Aceh, namun progres kemajuan pembangunan fisiknya jarang diupdate ke publik, sehingga terkesan kegiatan pekerjaan proyek di lapangannya sudah terhenti seperti proyek Waduk Krungkerto Aceh Utara. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua 1 DPRA, Sulaiman Abda. Dari Blang Bintang, R.A. Karamullah, Serambi On TV.